Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas mohon dipimpin doa bersama. Baik Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya, satu persatu. Dimulai dari Adi Badiasari. Hadir Bu. Hadir. Yang kedua Ari Judin. Hadir. Hadir. Yang ketiga Brilian Ariangga. Hadir Bu. Hadir. Dan yang keempat Surda Mareta Sari. Hadir Bu. Hadir. Hadir semua ya, berarti lengkap. Alhamdulillah. Anak-anak, apakah kalian pernah mengikuti kegiatan bersami di Pramuka? Nah, ketika kita melakukan perkemahan kan, biasanya kita menyalakan api unggun. Apa sih yang badan kita rasakan ketika kita duduk di dekat api unggun? Mungkin ada yang mau menceritakan pendapatnya di sini, siapa? Saya, Bu. Iya, Brilian, silahkan. Ketika duduk di dekat api unggun, yang saya rasakan adalah badan terasa panas. Tepat sekali. Ketika kita duduk di dekat api unggun, yang dirasakan oleh badan kita adalah panas. Nah, hal ini terkait dengan materi suhu kalor, khususnya pembahasan pada perpindahan kalor. Nah, suhu dan kalor ini penerapannya banyak sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih suhu? Apa sih kalor? Nah, hari ini kita akan mempelajari itu semua. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini? Ya, Bu. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Khususnya tentang bahasan perpindahan kalor. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian mampu mendefinisikan konsep apa itu perpindahan kalor. Dan juga yang kedua, agar kalian mampu mengkarakteristikkan peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk jenis perpindahan kalor apa. Dan yang ketiga adalah agar kalian mampu untuk menyimpulkan apa itu konsep perpindahan kalor. Yang dimana perpindahan kalor sendiri itu ada tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Agar semua tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik, Ibu minta kerjasama dan partisipasi aktif dari kalian semua ya. Baik, Bu. Membawa dua buah baju dengan warna yang berbeda. Yang pertama adalah baju berwarna hitam, dan yang kedua adalah baju berwarna putih. Nah, kenapa Ibu membawa dua buah baju dengan warna yang berbeda? Ini terkait dengan permasalahan yang akan Ibu ceritakan kepada kalian, dan kalian diminta untuk menemukan solusinya. Jadi antara dua buah baju itu, mengapa ketika kita menggunakan baju berwarna hitam pada siang hari yang sangat terik, kita merasa kegerahan, kita merasa panas. Padahal ketika kita menggunakan baju putih di saat terik yang bersamaan, kita merasa nyaman dan tidak segerah ketika menggunakan baju berwarna hitam. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Nah, agar dapat menjawab permasalahan yang Ibu berikan, kalian dapat menyelidikinya dan melakukan identifikasi secara kelompok. Setelah itu kalian bisa mendiskusikannya bersama teman kelompok ya. Baik, Bu. Sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk dua kelompok kecil. Silakan membentuk kelompok sesuai yang Ibu minta.
bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah membentuk kelompok sesuai yang ibu minta? Sudah, Bu. Oke, setelah hidup sesuai kelompok yang sudah dibentuk, sekarang ibu akan membagikan handout dan LKPD. Satu handout untuk setiap peserta didik dan LKPD, satu untuk satu kelompok. Nah, setelah ibu membagi handout dan LKPD, kalian bisa mempelajarinya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakannya pada ibu. Ibu beri waktu 10 menit untuk mencermati dan memahami isi dari handout dan LKPD-nya ya. Silakan untuk handout dan LKPD dipelajari terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak setelah mempelajari handout dan LKPD, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dulu. Ya, Diba, silakan. Sesuai handout dan LKPD yang saya pelajari, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu ya permasalahan tadi, termasuk kepilihan kalor secara konduksi, konveksi, atau radiasi. Benar sekali. Sebelum menentukan apa solusi dari permasalahan, kalian juga harus menentukan terlebih dahulu perpindahan kalor apa yang terjadi pada permasalahan yang ibu berikan. Ini saya mau bertanya. Ya, Ari, silakan. Menurut saya, permasalahan tentang radio hitam dan putih tadi termasuk perpindahan kalor secara radiasi. Apakah benar begitu ya, Bu? Nah, tentang perpindahan kalor apa yang terjadi pada permasalahan yang ibu berikan, kalian bisa mengidentifikasi dan menyelidikinya sendiri. Kemudian kalian bisa membuktikan cara berkelompok. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan percobaan. Kan ibu sudah membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Nah, kalian bisa mempelajari LKPD dan kemudian melakukan percobaan sesuai yang ada dalam LKPD. Sekarang, perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju untuk mengambil alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Baik, Bu. Silakan. Nah, anak-anak, percobaan yang akan kalian lakukan sesuai dengan LKPD adalah tentang daya serap radiasi kalor. Percobaan ini bertujuan untuk mengamati daya serap radiasi kalor. Alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah satu buah bohlam yang dicat hitam, satu buah bohlam yang dicat putih, satu buah pipa U, dan air secukupnya. Langkah kerjanya adalah mengosongkan bagian dalam kedua bohlam. Kemudian kalian perlu untuk menyusun alat dan bahan seperti rancangan percobaan yang ada pada gambar. Bagian bawah kedua bohlam dihubungkan oleh pipa U yang berisi air. Kemudian letakkan alat tersebut di bawah sinar matahari selama 10 menit. Setelah 10 menit, amati yang terjadi. Apa yang terjadi pada permukaan air dalam pipa U? Nah, mengapa demikian? Kalian perlu untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut ya. Nah, coba kalian periksa terlebih dahulu apakah alat dan bahan yang ibu berikan sudah lengkap. Apakah masing-masing kelompok sudah menerima pipa U? Sudah, Bu. Bagaimana dengan bohlamnya? Apakah sudah mendapatkan satu bohlam bercat putih dan satu bohlam bercat hitam? Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu, sekarang kalian baca lagi LKPD-nya, pelajari, dan ikuti prosedur percobaan yang ada dalam LKPD.
Apabila ada yang merasa kesulitan dalam melakukan percobaan, kalian bisa menanyakannya kepada ibu. Silakan merangkai alat dan bahan sesuai dengan rancangan percobaan yang ada dalam LKPD. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Nah, anak-anak, setelah melakukan percobaan sesuai dengan langkah yang ada di dalam LKPD, yaitu memasukkan air ke dalam pipa U dan memasangkan bohlam hitam dan putih di masing-masing sisi pipa U, selanjutnya kalian dapat menjemur alat tersebut. Jemur alat tersebut di bawah sinar matahari langsung selama kurang lebih 10 menit. Tunggu selama 10 menit, kemudian kalian dapat mengamati apa yang terjadi pada rancangan yang telah kalian buat. Nah, setelah 10 menit, ternyata hasilnya adalah sebagai berikut. Permukaan air di bawah bohlam putih sedikit menurun. Coba kalian perhatikan dengan seksama. Sedangkan, pada satu sisi yaitu di bawah bohlam bercat hitam, permukaan air turun dengan sangat drastis, cukup signifikan, dan lebih banyak daripada permukaan air yang turun pada bohlam bercat putih. Perhatikan dengan seksama ya. Bagaimana anak-anak? Apa ada yang kesulitan melakukan percobaannya? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Iya, Firda, silakan. Ini airnya diisi hingga seberapanya pipa ya, Bu? Itu airnya diisi hampir penuh, tapi jangan sampai menyentuh bagian bawah bohlamnya ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin menemui kesulitan selama melakukan percobaan? Tidak, Bu. Ini kami tinggal masalah bohlam, tapi Pak Unia saja. Baiklah, semangat ya untuk melanjutkan percobaannya. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai melakukan percobaannya? Sudah, Bu. Berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, apa mungkin ada yang sudah merasa bisa menjawab permasalahan yang Ibu berikan di awal tadi? Kelompok saya bisa, Bu. Baiklah, setelah ini Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk mempresentasikan hasil percobaan dan hasil diskusi masing-masing kelompok. Bisa dimulai dari kelompok satu terlebih dahulu mungkin? Silakan kelompok satu untuk maju mempresentasikan hasil diskusi dan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Nama saya Ari Judi, nomor absen 2. Dan saya Brilia nomor absen 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan mengapa pada siang hari yang terik apabila kita memakai baju berwarna hitam maka kita akan merasa gerah. Tetapi bila pada saat itu kita memakai baju berwarna putih kita tidak akan merasa kegerahan seperti saat memakai baju berwarna hitam. Nah, berdasarkan percobaan bohlam hitam dan putih yang telah kami lakukan tadi, kami
juga akan mempresentasikan hasil percobaan tersebut. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, setelah merangkai alat dan bahan sesuai rancangan percobaan dan meletakkan rancangan tersebut di bawah sinar matahari selama kurang lebih 10 menit, kemudian kami mengamati permukaan air dan pipa U. Dari pengamatan tersebut, kami menemukan bahwa permukaan airnya sedikit menurun pada bagian pipa U yang berada di bawah kolam hitam. Permukaan air pada pipa U yang berada di bawah bolam putih juga sedikit menurun, tapi penurunannya sangat sedikit. Nah, lalu setelah kalian melakukan percobaan dan berdiskusi, permasalahan yang ibu berikan di awal tadi termasuk perpindahan kalor jenis apa dari percobaan dan dari diskusi yang telah kalian lakukan menurut kelompok kalian? Menurut kami termasuk perpindahan kalor radiasi, Bu, karena alat dan bahan yang sudah dirancang kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Nah, sinar matahari yang ke bumi ini kan termasuk radiasi, Bu. Gitu. Lalu, apa hubungan perpindahan kalor secara radiasi dengan penurunan permukaan air yang ada di bawah kolam hitam pada pipa U? Menurut saya, karena ada perpindahan kalor secara radiasi tadi, maka kolamnya menyerap kalor, Bu. Dan setelah meletakkan rancangan pipa U dan bohlam di bawah sinar matahari, ketika saya sentuh kedua permukaan bohlam, ternyata bohlam yang dicat hitam lebih panas daripada bohlam yang dicat putih. Mungkin karena itulah permukaan air dan pipa U di bagian bawah bohlam hitam lebih banyak berkurang daripada di bagian bohlam hitam. Mungkin maksudnya yang di bawah bolam hitam berkurang lebih banyak daripada di bawah bagian bolam putih ya. Baiklah, jawabannya bagus sekali. Hasil diskusi dan hasil percobaan yang disampaikan juga sudah baik. Namun penyampaiannya mungkin bisa dimaksimalkan lagi ya. Selanjutnya untuk kelompok lain, apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu kelompok 1 bisa mengakhiri presentasinya dan silakan duduk kembali. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil percobaannya. Untuk kelompok 2, silakan maju. Ya, silakan untuk kelompok 2 bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Fida Batasari dari absen 4. Saya Dibadi Absari, nomor absen 1. Oke. Kami akan mulai mempresentasikan hasil diskusi dan juga hasil dari percobaan yang telah kami lakukan. Setelah melakukan percobaan sesuai prosedur, kami menemukan bahwa sama seperti kelompok yang presentasi sebelumnya, terdapat penurunan permukaan air pada pipa U, terutama pada bagian bawah bohlam yang dicat hitam. Kami juga telah mendiskusikan keterkaitan antara hasil percobaan dengan permasalahan yang diberikan oleh guru di awal pembelajaran tadi. Saya akan menjelaskan hasil percobaannya terlebih dahulu. Jadi, menurut kelompok kami, sinar matahari yang mengenai permukaan bohlam selama bohlam dan pipa U diletakkan di bawah sinar matahari termasuk perpindahan kalor secara radiasi. Nah, ketika mendapat radiasi, bohlam yang dicat putih hitam menyerap kalor lebih banyak daripada bohlam yang dicat putih. Karena menyerap kalor lebih banyak, makanya bohlam yang dicat hitam juga menjadi lebih panas daripada yang dicat putih dan mengakibatkan permukaan air di bawah bohlam hitam turun. Lalu, jadi menurut kelompok kami, mengapa hasil percobaannya seperti itu? Itu karena permukaan bohlam yang dicat hitam menyerap kalor lebih baik daripada bohlam yang dicat putih.
selanjutnya. Lalu saya akan menjelaskan keterkaitan hasil percobaan dengan permasalahan yang diberikan di awal. Berdasarkan hasil percobaan, permukaan bolam yang dicat hitam menyerap kawat secara lebih baik daripada bolam yang dicat putih. Itu berarti permukaan bolam yang dicat putih merupakan penyerap kalor yang bisa dibilang buruk. Selain menyerap kalor, benda juga dapat memancarkan kalor. Jadi, apabila benda tersebut penyerap kalor yang baik, maka benda tersebut juga pemancar kalor yang baik pula. Oleh karena itu, pada siang hari saat matahari sedang terik dan kita menggunakan baju berwarna hitam, maka kita akan merasa panas. Kita akan merasa gerah karena kalor yang ada di lingkungan diserap dengan baik oleh baju berwarna hitam yang sedang kita pakai. Sebaliknya, apabila di saat terik seperti itu kita menggunakan baju berwarna putih, maka kita tetap merasa nyaman dan tidak akan gerah seperti saat menggunakan baju berwarna hitam. Karena baju putih menyerap sedikit kalor yang ada di lingkungan. Kurang lebih inilah yang bisa kelompok kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, bagaimana kelompok yang sedang tidak presentasi? Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kelompok yang sedang presentasi? Saya mau bertanya, Bu. Ya, Brilian, silahkan. Berdasarkan presentasi yang diberikan, saya ingin bertanya bagaimana jika baju berwarna hitam tersebut digunakan saat malam hari, kita tetap merasa gerah atau malah merasa lebih dingin? Baik, saya akan menjawabnya. Pada malam hari yang dingin dan kita menggunakan baju berwarna hitam, menurut kelompok kami, kita akan merasa lebih dingin, tidak merasa gerah lagi. Mengapa? Karena kalor yang ada di tubuh kita diserap oleh pakaian dan kemudian dipancarkan keluar. Dan saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok saya. Pada malam hari yang kita rasakan adalah dingin dan jelas tidak terik seperti pada saat siang hari. Jadi kalor yang diserap oleh baju berwarna hitam juga tidak sebanyak saat siang hari. Maka dari itu yang kita rasakan juga tidak gerah sama seperti saat memakai baju berwarna hitam di siang hari. Oh, begitu. Ya, bagaimana Brilian? Apakah jawaban yang diberikan oleh kelompok 2 sudah cukup menjawab dan sudah jelas? Ya, sudah, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, kalau begitu, presentasi dari kelompok 2 bisa diakhiri dan kelompok 2 silakan duduk kembali. Baik, Bu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, seluruh kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi dan hasil percobaannya dengan sangat baik dan Ibu bangga sekali dengan kalian. Nah, kalian juga telah melakukan presentasi dan tanya-jawab kan? Jadi setelah ini kita akan bersama-sama menemukan jawaban atas permasalahan yang telah Ibu berikan di awal berdasarkan hasil presentasi yang telah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Baik, Ibu. Nah, sesuai permasalahan yang Ibu berikan di awal, yaitu mengapa sih pada siang hari ketika yang sangat terik itu kita menggunakan baju berwarna hitam. Dan kita akan merasakan panas, merasakan gerah. Sedangkan ketika saat siang hari kita tidak, sedangkan ketika pada saat siang hari kita menggunakan baju berwarna putih, kita tetap merasa nyaman dan tidak segerah ketika memakai baju berwarna hitam. Nah, permasalahan ini terkait dengan materi suhu dan kalor, khususnya tentang perpindahan kalor. Jadi kalian sudah melakukan percobaan dan sudah berdiskusi dan menentukan perpindahan kalor jenis apa sih yang terjadi pada permasalahan yang Ibu berikan. Nah, permasalahan tadi berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor juga tidak hanya terjadi secara radiasi saja, ada yang secara konduksi dan juga konveksi. Mungkin di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan apa sih bedanya perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi? Saya, Bu. Ya, Riz, silahkan. Perpindahan kalor itu ada 3. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi.
Konduksi adalah suatu proses di mana kalor dapat berpindah melalui suatu benda, tetapi bagian-bagian dari benda itu sendiri tidak mengalami perpindahan tempat. Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang melalui suatu zat disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, sedangkan radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Tepat sekali jawaban yang diberikan oleh Ari. Ketiga cara perpindahan kalor itu memiliki definisi dan ciri khasnya masing-masing. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi, sesuai yang telah dijelaskan oleh Ari tadi. Nah, ketika presentasi tadi, kalian mengatakan bahwa permasalahan yang Ibu berikan di awal terkait dengan perpindahan kalor secara radiasi. Nah, siapa yang mungkin bisa menjelaskan mengapa kalian menganggap bahwa permasalahan tersebut termasuk perpindahan kalor secara radiasi? Saya dulu. Ya, Adiba, silakan. Menurut saya, mengapa permasalahan yang Ibu berikan terkait dengan perpindahan kalor secara radiasi? Karena dilihat dari definisinya, perpindahan kalor secara radiasi artinya dalam proses tersebut tidak memerlukan adanya zat perantara. Nah, di antara matahari dan bumi kebanyakan berupa ruang hampa udara. Jadi perpindahan kalor dari matahari ke bumi tidak dibawa oleh zat atau perantara apapun. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwa memang proses perpindahan kalor yang terjadi adalah radiasi karena memang tidak memerlukan zat perantara. Ya, benar sekali. Terima kasih Adiba atas jawabannya. Jadi begini ya anak-anak, perpindahan kalor secara radiasi salah satunya memang dari sinar matahari yang sampai ke bumi. Nah, untuk menjawab atau memberikan solusi dari permasalahan yang Ibu berikan di awal, kalian harus dapat menjawab pertanyaan, yaitu jika suatu benda dikenai oleh radiasi kalor, maka benda manakah yang suhunya paling cepat naik? Nah, kalian kan tadi sudah melakukan percobaan dan sudah menemukan jawabannya melalui yang percobaan pipa U dan bohlam bercat hitam dan bercat putih. Ya, William, silakan. Jadi jawaban kami atas permasalahan yang Ibu berikan tadi sudah benar ya, Bu. Baik, secara garis besar, apa yang kalian sampaikan tentang solusi atau jawaban permasalahan sudah benar. Namun, Ibu akan menambahkan beberapa hal lagi untuk meluruskan. Baik, Bu. Jadi, begini ya anak-anak, jawaban yang sudah kalian sampaikan selama sesi presentasi dan tanya-jawab tadi sudah benar. Hanya saja Ibu akan menambahkan beberapa hal. Sebenarnya, ketika suatu benda, dalam hal ini ketika kalian melakukan percobaan, yaitu bohlam, dikenai oleh radiasi, maka bohlam yang bercat warna hitam menyerap kalor dengan lebih jauh lebih baik daripada bohlam yang berwarna putih. Akibatnya bagaimana? Nah, akibatnya, bohlam yang berwarna hitam di dalamnya itu menjadi meningkat suhunya. Suhunya meningkat dan itu lebih panas, lebih tinggi daripada suhu ruang yang ada di bohlam bercat putih. Nah, karena suhunya meningkat, maka tekanannya yang ada di dalam ruang bohlam tadi juga semakin besar. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa permukaan air di bawah pipa U, permukaan air pada pipa U yang berada di bawah bohlam hitam itu menurun dengan sangat signifikan. Padahal permukaan air di bawah bohlam putih juga menurun, tapi tidak sesignifikan yang terjadi pada permukaan air di bohlam hitam. Nah, itu penjelasan dari Ibu. Tapi kan kalian tadi sudah melakukan percobaannya sendiri, sudah membuktikan sendiri, dan sudah menyimpulkan bahwa memang yang mengalami penurunan permukaan air secara signifikan adalah salah satu saja. Dari percobaan tadi, permukaan air yang di bawah bohlam bagian warna apa yang menurun dengan sangat signifikan? Dari percobaan yang kalian lakukan tadi, bohlam apa? Bohlam hitam, Bu. Nah, jadi benar, dapat disimpulkan bahwa permukaan benda hitam merupakan penyerap kalor yang baik jika dibandingkan dengan permukaan benda putih, yang dapat dikatakan bahwa permukaan benda putih itu adalah penyerap kalor yang buruk. Jadi anak-anak, benda apapun itu, selain dia merupakan penyerap kalor, dia juga merupakan pemancar kalor. Ketika dia merupakan penyerap kalor yang sangat baik, dia juga memancarkan kalor dengan sangat baik pula. Sebaliknya, apabila dia lemah atau dia buruk dalam menyerap kalor, dia juga
merupakan benda dengan kapasitas atau kemampuan pemancaran kalor yang buruk. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, sekarang Ibu yang akan bertanya pada kalian. Lalu, dari penjelasan dan semua hasil presentasi yang kalian sampaikan, apa sih hubungan antara perpindahan kalor secara radiasi dengan permasalahan yang Ibu berikan di awal tadi? Mungkin ada yang mau mengingatkan dahulu permasalahan yang Ibu berikan di awal tadi? Tentang apa? Mungkin Brilian bisa membantu Ibu. Baik, Bu. Di awal pembelajaran tadi, Ibu memberikan permasalahan tentang mengapa pada siang hari yang terik apabila kita memakai baju berwarna hitam, maka kita akan merasa gerah. Tetapi apabila pada saat itu kita memakai baju berwarna putih, kita tidak akan merasa kegerahan seperti saat memakai baju berwarna hitam. Terima kasih, Brilian, telah mengingatkan Ibu kembali tentang permasalahan yang telah Ibu berikan di awal. Jadi, permasalahan di awal tadi sudah kalian jawab dengan benar selama sesi presentasi dan tanya jawab. Namun, tetap Ibu hanya menambahkan beberapa hal untuk meluruskan dan menambahkan agar kalian semakin memahami dan semakin mantap dengan jawaban yang kalian pilih terkait permasalahan yang diberikan. Jadi, mengapa pada siang hari kita akan merasa panas, kita akan merasa gerah ketika memakai baju hitam, dan kita akan nyaman, kita tidak akan merasa gerah ketika kita memakai baju putih, padahal situasi dan kondisi sama-sama terik, yaitu pada siang hari? Nah, jawabannya adalah karena ketika kita memakai baju hitam, kalor yang diserap dari lingkungan dan diserap oleh tubuh kita itu dalam jumlah banyak. Karena dalam jumlah banyak, maka dari itu kita akan merasa panas, kita akan merasakan gerah karena kalornya juga dalam jumlah yang besar. Nah, sebaliknya, ketika kita menggunakan baju berwarna putih, kita tidak akan merasa segerah saat memakai baju berwarna hitam. Nah, itu karena kalor yang diserap oleh baju yang kita gunakan tadi, yang diserap oleh tubuh kita dari lingkungan itu juga tidak sebesar kalor yang diserap ketika kita menggunakan baju berwarna hitam. Jadi, sudah jelas bahwa ketika menggunakan baju putih, kita akan merasa lebih nyaman dan tidak kegerahan, padahal situasi sama-sama terik. Nah, dari penjelasan Ibu barusan, mungkin ada yang mau membantu untuk menyimpulkan atau memberi jawaban secara utuh tentang permasalahan yang diberikan dan juga solusi secara konkretnya, secara utuhnya seperti apa. Mungkin ada yang bisa membantu? Saya, Bu. Iya, Firda, silakan. Dari permasalahan yang diberikan tadi, mengapa pada siang hari yang terik apabila kita memakai baju berwarna hitam, maka kita akan merasa gerah. Tetapi sebaliknya, apabila pada saat itu kita memakai baju berwarna putih, kita tidak akan merasa kegerahan seperti saat memakai baju berwarna hitam. Jawaban dari permasalahan tersebut, jika suatu benda dikenai radiasi kalor, maka permukaan benda yang suhunya paling cepat naik ialah permukaan benda hitam. Selain itu, permukaan benda hitam merupakan penyerap dan pemancar kalor yang baik, sehingga apabila saat siang hari dengan kondisi terik dan kita memakai baju berwarna hitam, maka kita akan merasa panas dan gerah. Karena kalor yang ada di lingkungan diserap dengan sangat baik oleh baju berwarna hitam yang sedang kita pakai. Sementara itu, baju putih tidak sebaik baju hitam dalam hal menyerap kalor yang ada di lingkungan, sehingga kita tetap merasa nyaman dan tidak kegerahan apabila menggunakan baju berwarna putih saat siang hari yang terik. Ya, jawaban yang diberikan oleh Firda sudah tepat dan sudah mewakili semua solusi atau jawaban utuh dari permasalahan yang diberikan di awal. Tepuk tangan untuk Firda. Yang lain mungkin bagaimana? Ada jawaban, kesimpulan, atau pendapat yang lain terkait masalah yang diberikan di awal? Mungkin jawaban yang berbeda dari yang sudah disampaikan oleh Firda. Mungkin teman sekelompoknya tadi, Adiba, bagaimana? Tidak, Bu. Kesimpulan dan jawaban saya sama dengan yang disampaikan oleh Firda. Baiklah. Atau mungkin kelompok yang selain kelompoknya Mbak Firda tadi, Ari atau Brilian mungkin ada pendapat lain? Tidak, Bu. Baiklah kalau begitu, tim berasa kita telah sepakat dengan satu kesimpulan dan satu jawaban yang sama atas permasalahan yang Ibu berikan di awal tadi. Benar begitu anak-anak? Iya, Bu. Oke,
Oke, kalau begitu, setelah ini Bu akan mengakhiri pembelajarannya dan terkait pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang materi suhu dan kalor, khususnya sub materi atau pembahasan tentang perpindahan kalor dan yang kita bahas tadi tentang lebih banyak membahas tentang perpindahan kalor secara radiasi. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, suhu dan kalor itu penerapannya sangat banyak. Ada yang dari perpindahan kalor, dari konduksi, konveksi, radiasi, masing-masing bentuk itu memiliki penerapannya masing-masing. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan penerapan suhu dan kalor itu sendiri. Juga tentang perpindahan kalor, dan tidak hanya tentang api unggun atau mengapa memakai baju hitam dan baju putih saja. Tapi banyak juga penerapan yang lainnya. Dimulai dari hal-hal sederhana, kalian bisa belajar. Kalian bisa mencari tahu hal-hal baru yang mungkin menjadi pengetahuan tambahan, menjadi wawasan agar wawasan kalian semakin luas. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar dan mencari tahu hal baru, karena sesungguhnya belajar itu akan menguntungkan bagi diri kalian sendiri. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu berikan hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.